Fadil ke Jakarta sebelum dia siuman. Nanti aku menyusul. Rencana aku berhasil. Tinggal sedikit lagi, Kirana. Sedikit lagi. Polisi lagi. Bos, kita harus cepat pergi dari sini, bos. Jangan. Taruh sekarang Kirana di bawah jok. Buruan. Iya, iya. Kami sedang menyelidiki penyebab kebakaran rumah ini. Apa kalian tahu dari mana api berasal? Kami barusan saja lewat, Pak. Tapi telah terjadi kebakaran. Kami baru ingin menghubungi pihak kepolisian, tapi ternyata Bapak sudah datang. Baiklah, terima kasih. Kabur dan tidak bayar uang sewa kamar. Kamu kira segampang itu? Maaf, Pak. Saya cuma mau pinjam telepon sebentar. Apa? Minjam telepon? Deposit losmen aja belum kamu bayar. Sekarang kamu mau pinjam telepon lagi? Pak, tolong, Pak. Saya harus telepon pacar saya. Dia dalam bahaya. Dasar anak muda tidak tahu malu. Tidak punya uang. Dan sekarang kau pinjam telepon buat pacaran lagi. Tolong, Pak. Sekali ini aja. Pak, ada apa? Ini si Andre. Belum bayar uang sewa, malah mau coba nyuri pulsa telepon lagi. Kamar siapa ini? Mami! Mami!
Kirana sudah bangun. Sayang, ada apa? Apa yang terjadi, Tante? Mana Mami dan Papi? Kamu harus sabar. Tawakal ya. Maksud Tante apa? Mereka terjebak. Api terlalu besar. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Tante. Mami dan Papi nggak mungkin meninggal. Tante nggak mungkin. Sayang, kamu jangan sedih terus. Kan ada Tante. Tante akan merawat, mengurus kamu. Seperti Mami kamu sendiri. Nggak apa-apa, sayang. Lihat tuh saudara lo. Enjeh banget sih. Iya. Enak aja saudara gue. Saudara lo tuh. Sekarang saudara kita yang cantik dan terawat ini udah gak bisa sok-sokan lagi. Karena sekarang dia udah jatuh miskin. Hei, Dona, Sandra, jangan ribut dong. Saudara kalian kan masih butuh istirahat, hargai dong. Lah, Mama, giliran kita aja yang telat bangun pagi. Omelin deh tuh abis-abisan. Heh, lu kenumpang di sini, jadi tahu diri dong. Dona, Sandra, Kirana itu saudara kalian juga. Ih, ngapain sih anak mama satu ini? Bos, ini sudah. Ya, Mama, aku kan cuma pengen ngoleksi fotonya Kak Kirana. Bos, sini mama. Aduh, Mama. Simpen. Apaan sih? Udah, sana. Mbak, ya? Mau beli lukisan saya nggak? Tolong dong, Mbak, saya nggak punya duit. Maaf, Mas, saya nggak bisa. Kenapa, sayang? Kirana nggak apa-apa, Tante. Kamu makan ya. Ayo dong makan ya. Atau Tante beliin spaghetti, pizza, sushi, ya? Kirana nggak selera makan, Tante. Tante suapin ya, sayang ya. Kamu jangan gitu dong. Nanti kamu sakit. Biarin aja, Tante. Kirana udah nggak kuat hidup sendiri. Kirana, jangan patah semangat begitu, sayang. Kan masih ada Tante. Walaupun Tante miskin, tapi Tante sayang sama kamu. Tante ini seperti orang tua kamu sendiri. Tante.
kangen sama mami dan papi, tante. Kirana, kamu jangan sedih begitu dong. Tante kan jadi sedih juga. Tante juga kangen sama mami. Kirana, sudah ya. Kamu sudah tante anggap anak tante sendiri. Makasih tante. Tante baik banget sama Kirana. Dari kemarin Kirana lihat, kenapa tante? Sebuah balok yang terbakar menimpa tangan tante. Waktu tante tolong kamu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Permisi mas, ada apa? Saya mau jual lukisan saya. Berapa? 200.000 aja mas. Wah mahal amat. Gimana kalau 100.000 aja? Aduh, mas, tolongin saya mas. Saya lagi butuh duit banget. Ya kalau nggak mau 100.000 ya nggak jadi deh. Mas. Ya udah enggak apa-apa deh. Makasih, Mas. Loh, kalian kok makan duluan enggak nungguin Mama sama Kirana? Alah, percuma juga kan Ma diajakin makan. Toh anaknya juga pasti enggak akan mau. Tuan Putri ini kan biasanya makan makanan enak kayak steak, lasagna, spaghetti. Mana mau dia makan makanan kampung kayak gini? Ya kan Kirana? Udah diam kamu ah. Kirana duduk yuk, yuk makan yuk. Gak usah dengerin. Heh, lu tuh masih mau enggak sih tinggal di sini? Lu emang masih mau tinggal di sini? Lu tuh harus ngebiasain diri dong. Makan ikan asin. Kirana. Mau apain lo? Abis sih. Kakak tuh jahat banget tau gak sama Kak Kirana. Anak kecil. Tau apa lo? Darley, gak usah diambil hati omongan mereka. Mereka itu cemburu karena tante lebih merhatiin kamu daripada mereka. Tapi mereka benar tante. Kalian di sini cuma nyusahin. Lebih baik Kirana pergi. No. Jangan pergi. Di luar sana terlalu bahaya untuk kamu. Biarin. Kirana udah gak kuat. Pak Mali ngomong gitu. Lagian kamu mau pergi kemana? Kamu gak punya uang. Rumah kamu habis terbakar. Ada mangsa tuh. Ayo. Lumayan. 60.000 buat bayar uang kos. Sisanya buat makan. Banyak juga duit lo. Hah? Duit apaan, Mas? Belaga pilon lagi lo. Ini apa? Ini duit kan? Mas, jangan, Mas. Cuma itu yang saya punya, Mas.
Lu masih mending masih punya duit. Kita kagak ada sama sekali. Ayo cabut. Ya, mas. Apa lo? Mau jadi jawan lo? Jadi tempat mengadunya Kirana. Berarti semua sesuai rencana, kan? Ma! Papa nggak mau maling kecil ini tinggal di rumah ini lagi. Pa, kasihan dia. Dia terluka. Alah, paling dia habis ketangkap basah. Biasa, nyuri uang orang. Nggak mungkin, Pak. Setahu Mama, Andre anak baik-baik. Itu kan di depan mata Mama. Mama kok gampang banget sih dibohongin oleh dia. Pokoknya Papa nggak mau tahu. Dia harus segera bayar karang. Kalau tidak, usir dia dari sini. Masya Allah, Pak. Nolongin orang lagi susah apa salahnya sih? Terserah Mama. Kalau terjadi apa-apa, Mama tanggung sendiri akibatnya. Kirana. Ya ampun, baby bala-bala. Ya ada di mana sih? Aku kangen deh, suar kewer-kewer, Nek. Aduh. Nek, jangan sedih begitu dong, Nek. Aduh. Tita dong. Yud, gue sekarang di Jakarta. Gue tinggal di rumah tante gue. Tapi gue gak betah di sini, Yud. Gue pengen banget balik ke Bandung. Tapi gue gak punya siapa-siapa lagi di sana. Aduh, cup-cup wow ya, Nek. Yaudah, Nek, gue usah nangis lagi. Tinggal SMS-in aja alamat Tante Yi yang di Jakarta. Besoknya kejemput dari Bandung, Jakarta. Kok udah taunya, Nek? Dari Bandung, Jakarta tinggal capcus langsung tembus, ya. Halo? Halo, Nek? Abis nelpon siapa lo? Cuma nelpon temen kan, nanyain sekolah. Lo pikir gue percaya apa sama omongan lo? Bener, Kak. Kirana cuma nelpon temen kok. Kirana gak bohong. Dasar tukang ngibul. Awas lo ya, kalau lo ambil berani macem-macem. Andre, kamu masih lemah. Jangan bergerak dulu. Terima kasih, Bu. Nanti saya akan bayar semua kebaikan Ibu ini. Sudah. Soal uang sewa kamar nggak usah dipikirkan dulu. Yang penting luka kamu sembuh. Bu, Ibu percayakan kalau saya ini dipukuli? Percayalah, Bu. Saya ini bukan maling.
Tadi saya menjual lukisan kesayangan saya untuk bayar uang kos, Bu. Di tengah jalan saya dirampok. Semua uang saya diambil. Kalau kamu memang sungguh-sungguh mau jadi pelukis, Ibu kenal seorang pengusaha seni yang sangat kaya dan dermawan. Ibu dengar dia mencari pelukis muda untuk dikembangkan. Temui dia. Namanya Yudo. Makasih, Bu. Menurut wasiat, Kirana merupakan satu-satunya ahli waris dari seluruh aset yang diasuransikan dan ditinggalkan oleh Pak Kusuma Atmaja, termasuk rumah yang terbakar itu. Tolong urus dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada yang tidak beres? Sebenarnya kami dari pihak asuransi belum bisa langsung mengeluarkan hak ahli waris karena... Karena apa? Ada indikasi kebakaran rumah Pak Kusuma Atmaja disengaja. Apa? Berdasarkan penyidikan, polisi menemukan sampel tanah yang beraroma minyak tanah dan bensin. Jadi ada kemungkinan rumah sengaja dibakar untuk membunuh Kusuma Atmaja dan keluarga. Berita tentang Kirana nggak? Paling lu cuma ngibul doang. Yudi, Windy, dengerin gua dulu dong. Gua serius nih. Nek, sebetulnya serius, Nek. Lu ngomong apaan? Buruan, gua nggak ada waktu. Gini, semalam gua denger pembicaraan bokap gua sama perusahaan asuransi yang mengurus aset rumahnya Kirana. Katanya, ada yang sengaja membakar rumah Kirana. Dengerin ya, dari dulu kerjaan lo cuma gangguin Kirana doang. Sekarang dia udah kena masalah, masih aja lo gangguin dia. Gak punya perasaan banget sih lo. Kali ini gue bener, Kirana dalam bahaya. Gue takut, Kirana jadi target berikutnya. Gue peringatin lo. Kalau sampai lo bohong, gue gak akan ngampunin lo. Gue akan buat lo dikeluarin dari sekolah ini, ngerti? Erik! Eh, ngapain lo teriak-teriak? Eh, mana bagian gue? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Hah? Sabar! Sabar! Lo kira gue cukup dibayar pakai sabar, ah? Eh, kalau lo nggak bayar sekarang juga, akan gue bongkar semua kejahatan lo dan perempuan itu. Gue punya rekaman suara lo dan perempuan itu. Sabar, men, sabar. Gue belum bayar lo, bukan karena sengaja gue undur-undur, bukan. Tapi karena memang Diana belum kasih bagiannya ke gue. Jadi gue minta, lo sabar, nanti malam gue kasih lo kabar, oke? Okay? Oke, okay. Tapi ingat, kalau dua hari ini lo nggak bayar juga, lo berdua dalam bahaya. Aduh, yang satu ini mana sih kok janjian Lambretta Borgini brem-brem deh. Ih, mana sih? Lambretta deh.
gimana kabar lo? My baby bala-bala. Kenapa? Enggak, Yud. Gue cuman pengen pergi jauh dari sini. Saudara gue nyiksa gue. Terus kenapa lo gak kabur aja? Gue gak tega, Ndi. Tante gue baik banget sama gue. Gue gak mau nyakitin dia. Ya udah, sabar aja ya, Nak. Namanya juga numpang sama orang, pinter-pinter bawa diri. Yo, Ibu. Yang penting lo aman sama tante lo. Soalnya... Kenapa, Ndi? Ada kabar soal bokap nyokap gue? Iya. Kemungkinan orang tua lo dibunuh. Apa? Nggak mungkin, Di. Bokap nyokap gue nggak punya musuh. Gue sih berharap itu nggak benar. Soalnya ngasih tahu gue Rudy. Dia sih bisa gosip cengcerapit, prit deh. Ih. Rudy lagi. Dia itu cuma nyari perhatian, tau nggak? Gue juga mikirnya gitu. Tapi mendingan lu hati-hati aja. Siapa tahu itu benar. Nek, gak usah sedih, Nek. Eka punya kabar yang gembira untuk Nek. Mau tahu apa? Eka akan pindah dari Bandung menuju Jakarta untuk mengembangkan bakat Eka di bidang perfilman. Jadi nanti Eka bisa beli rumah, punya duit banyak. Ya, Eka urusin dari bawah sampai atas, atau sampai bawah, mani pedi, lurus semua prah. Deh, harum wangi serbak sepanjang hari. Yang bener, Yud. Iya bener, suwer, dia tekewer-kewer. Ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberikan aku kekuatan lewat teman-temanku. Apa lagi sih? Edi telah mengancam kita. Kok bisa? Edi itu kan anak buah kamu. Harusnya kau bisa ngatur dia dong. Tapi sekarang sudah sulit. Dia telah mempunyai rekaman pembicaraan kita berdua. Kalau dalam 2 hari kamu tidak membayar dia, dia akan menyebarkan itu ke polisi. Lalu? Ya lalu gimana dong? Pikir sendiri dong. Percuma saya bayar kau mahal-mahal kalau saya juga harus mikir. Kamu cari jalan keluar. Gimana ke caranya? Supaya Edi tidak buka mulut. Kalau perlu, kamu habisi dia. Satu lagi. Saya punya tugas baru untuk kamu. Ada tugas baru? Berarti harus ada... Iya. Saya tambah 10 kali lipat lagi. Tapi, awasi Kirana. Cari tahu. Siapa saja yang dia temui. Saya mulai curiga dengan ingusan itu. Jaga dia. Jangan sampai dia kabur. Kalau dia kabur, hilang tambang emas kita. Ricky mau buka usaha kecil-kecilan, Pak. Papa bisa kan minjemin modal? Sudah berapa kali kamu minta uang untuk modal bisnis? Bulan lalu juga kamu minta uang untuk modal bisnis. Mana buktinya? Pak, di mana-mana kalau orang buka usaha itu mengalami masa-masa sulit dulu, Pak. Nanti baru berhasil. Papa tidak akan mengeluarkan uang hanya untuk kamu hamur-hamurkan. Ayo dong, Pak. Please, kali ini aja.
Papa bilang tidak, ya tidak. Kok Papa gitu sih? Sama pelukis-pelukis gembel aja Papa royal. Giliran sama saya, anak Papa sendiri. Mana? Hei. Jangan sekali-sekali kamu menghina pelukis-pelukis itu ya. Emang kenapa? Apa gara-gara pelukis-pelukis gembel itu, Papa merasa penting? Buktinya mana, Pa? Sampai sekarang aja Papa nggak pernah jadi pelukis besar. Riki! Seharusnya kamu lebih banyak belajar dari pelukis-pelukis itu. Mereka sangat bersemangat mengejar cita-citanya walaupun banyak kekurangannya. Mulai sekarang, Papa tidak ingin mendengar kamu merengek-rengek minta uang. Jadi anak muda yang kreatif. Kirana! Sayang! Kirana! Iya, Tante. Sayang, ada yang nyari kamu tuh. Turut berduka cita ya, Kirana, ya. Saya ini Coki Situmorang. Saya pengacara almarhum Papa kamu. Dan saya akan mengurus semua aset peninggalan Papa kamu. Silakan duduk, Om. Terima kasih. Kirana, saya kesini mau menyampaikan kalau seluruh aset dan kekayaan almarhum Papa kamu kini menjadi warisan milik kamu. Namun, sebelum kamu sampai ke umur 18 tahun, kamu tidak diizinkan mempergunakan semua kekayaan itu. Ya, untuk keperluan sekolah atau keperluan sehari-hari sih, nggak jadi masalah ya. Nah, untuk itu, hak pengelolaan sementara seluruh warisan yang ditinggalkan papa kamu harus dialihkan kepada kerabat yang kamu tunjuk. Kira-kira menurut kamu, siapa wali yang cocok buat kamu? Saya belum tahu, Om. Oke, nggak apa-apa. Saya tahu ini tidak mudah, apalagi saat-saat seperti ini ya. Gini saja, kamu pikir dulu masak-masak. Besok saya akan kembali dengan jawaban kamu. Makasih Om atas pengertiannya. Gak masalah Kirana. Saya rasa terlambat sedikit juga gak masalah. Daripada kamu menunjuk orang yang salah. Selamat siang Mbak. Siang. Ya saya mau mencari Pak Yudo Subrata. Pak Yudonya sedang keluar. Mari. Goblok! Buta mata lu! Di sini tuh bukan tempat melukis. Ini tuh kantor. Kalau mau dapat duit dengan menjual gambar-gambar anak ini, mimpi lu! Lain kali kalau udah gembel bulukisan, usir aja! Hidayamu pada saya. Siapa yang harus saya pilih untuk mengelola warisan orang tua saya? Saya takut salah, ya Allah. Kirana, lo apain baju gue? Kirana! Lo apain?
baju gue bisa jadi kayak gini, lihat deh. Tapi itu bukan salah saya, Kak. Bukan salah lo. Terus siapa yang salah, gue? Hah? Udah jelas-jelas lo yang salah. Lo mau ngaku lagi lo? Eh, denger ya. Lo kira lo tuh siapa sih di sini? Tuan Putri Kirana, hah? Lo sudah numpang di sini, tahu? Di rumah gue. Jadi jangan lo kira lo bisa berbuat sesuka lo di sini. Ngerti lo? Hei! Ih, ada apa sih yang begitu? Ini mah, dia buat baju aku jadi kayak gini. Cuma gara-gara baju, kayak aku teriak-teriak begini. Cuma mah, cuma kata mama. Mah, ini baju kesayangan aku, baju kesayangan aku. Iya, tapi kamu gak usah marahin Kirana kayak gitu dong. Kirana ini kan baru belajar mencuci. Jangan disalahin. Lagian mama juga bisa beli baju baru buat ganti baju kamu yang rusak itu. Alah, mama tuh selalu aja belain dia terus. Belain dia terus. Sayang siapa sih? Aku apa dia? Kamu harus ingat bahwa Kirana sudah mama anggap dirinya kandung mama sendiri. Jadi kalau ada yang menyakiti hati Kirana, hati mama ikut sakit. Oh, aku tahu. Jadi ternyata mama lebih sayang sama dia daripada anak kandung mama sendiri, aku. Iya, Ma. Dengar ya, Kirana baru aja kehilangan kedua orang tuanya. Dan sekarang mama adalah pengganti orang tuanya. Daripada kamu, nanti biru dan nanti ungu, mama jauh lebih sayang kepada Kirana. Jadi bagaimana? Apakah Kirana sudah memutuskan siapa yang akan menjadi wali dalam mengelola semua aset-aset peninggalan papa kamu? Sudah, Om. Kamu tampaknya tidak terlalu yakin. Kalau memang gitu, saya bisa balik saja besok. Iya, Kirana. Jangan tergesa-gesa. Ini masalah serius, bukan hal sepele. Ini menyangkut masa depan kamu. Enggak, Om. Saya enggak ragu lagi. Sekarang saya enggak punya siapa-siapa lagi, Om. Saya butuh seseorang yang bisa melindungi saya. Dan selama ini cuma satu orang yang peduli sama saya. Yaitu tante saya. Aduh, Kirana. Kalau bukan tante, saya berharap pada siapa lagi? Tante, saya percaya aku sama tante.